بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كان تقوم الكتاب والتعني من الكتاب فالحمد لله بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل بلده ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita ucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Petang ini petang yang ke-29 daripada bulan Zulqa'idah 1400 Hijrah. Allah masih lagi menjaga usia, berikan kita kelapangan, sihatan, semua berada dalam kesanmu. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpah dengan barakah amal yang dalam keadaannya insyaAllah. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala, yang pertama sekali, siapa yang masih lagi berniat i'tikaf dalam masjid untuk itu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok hari ini yang ke-29, mulai esok hari yang ke-30, dan malam esok, malam yang pertama bulan Dzulhijjah. Cuma sekadar cadangan, sekadar cadangan. Kalau boleh nak minta amalan yang ayah-ayah Rasulullah buat pada bulan Ramadan itu pada waktu malam, dengan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya. Amalan yang dibuat pada malam-malam bulan Ramadan, malaikat tarawihlah. Bolehlah kita minta transfer mari ke 10 malam pertama bulan kata. Maknanya amalan yang dibuat waktu bulan Ramadan itu buat untuk 10 malam pertama bulan kata. Kita di Malaysia, masyarakat kita mungkin agak asing sikit dengan ibadah pada bulan Dzulhijjah. Sedangkan 10 malam awal bulan Dzulhijjah ni, Allah Subhanahu Wataala sumpah dalam Quran. Dalam surah Al-Fajr, Allah sumpah wal-fajr, demi waktu fajar, walayalin ashri, dan malam yang 10. Aku sumpah dengan malam yang 10. Ulama sepakat maksud malam yang 10 tu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Nak menunjukkan kata besarnya hari tersebut, hebatnya kemuliaan malam tersebut, dan besarnya ganjaran bagi orang yang menghidupkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ada satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari, dan ini hadis sahih sekalian. Baginda mengatakan, tidak ada hari dalam setahun yang lebih baik untuk kamu beribadah di dalamnya melainkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita terjemah lorak kita nak bagi senang faham. Dalam setahun, hari yang paling baik untuk kamu pulun, hari yang terbaik untuk kamu buat ibadah adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bila dengar ni, tanya Allah, ya Rasulullah, adakah beribadah pada 10 hari bulan Dzulhijjah, beribadah 10 malam ni lebih baik daripada berjuang fi sabilillah? Adakah pulun 10 malam ni lebih besar pahala daripada angkat senjata pergi perang? Senang semua. Nabi jawab, ya. Ya. Maknanya puluh 10 hari bulan Dzulhijjah ni ganjaran yang lebih besar daripada orang yang berjuang fi sabilillah. Melainkan Nabi sebut ada satu golongan sahaja yang mana ganjaran pahala dia lagi besar daripada puluh 10 hari ini. Satu. Nabi kata seorang lelaki yang keluar membawa diri dia dan harta dia. Harta dia habis dia bagi ke orang, dan diri dia pun terkorban waktu dia keluar tu. Maknanya di sini harta dia habis dia infakkan, dan juga dia terkorban syahidlah dalam perjuangan tersebut. Yang ini lebih besar pahala daripada 10 hari. Faham tak semua orang ni? Jadi kita minta kalau boleh start daripada malam esok, pakar-pakar pulut. Siang mana boleh lah, setakat mana boleh, insyaAllah. Dan siang hari kita cadangkan puasa. Siapa boleh buat direct 9 hari, buat. You know, boleh tak? Anak pada hari pertama, hari Selasa, sudah lusa lah. Daripada lusa hari pertama, terandat sampai sehari sebelum raya. Alhamdulillah. Boleh. So, maaf dah. Kena kata puasa ni, gaya ni. Baik.
Kalau rasa nak buat setiap hari berat 9 hari, kita cadangkan buat selangsari. Hari pertama, ketiga, kelima, ketujuh dan kesembilan buat selangsari. Kalau rasa selangsari pun berat lah, jauh, banyak lah, buat, kita cadangkan buat 3 hari yang terakhir. Maknanya raya haji tahun ni hari Khamis, ha, Isnin, Selasa, Rabu, puasa. Khamis, saya. 3 hari pun banyak, discount pun berhenti. 3 hari pun banyak, baik. Kalau banyak juga 3 hari, kita cadangkan puasa sehari je lah. Hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Maknanya kalau raya haji tahun ni hari Khamis, hari Rabu, pakat-pakat puasa. Cuma kita minta tolong tahun ni kalau boleh hari Rabu sehari sebelum raya haji ni minta tolong eh. Jangan dukala buat penuri. Jangan tentu dukira nak buat penuri Allah. Jangan dukira tentu nak buat jamuan makan. Jangan dukira hari tu nak bawa anak-anak ke jalan makan di kedai dan sebagainya. Kita minta tolong tangguh lah klaim. 9 hari bulan pakat-pakat puasa. Dan kalau sekadar cadangan, nah, saya tak control masjid. Sekadar cadangan, kalau kita boleh masjid pun nak buat iftar jama'i ke apa kan, buat dah nah. Buat iftar jama'i sama-sama main buka puasa di masjid je lah. Sebab malam, malam tu nak takbir, jadi pakat main buka puasa ramai-ramai. Baginda menyatakan siyamu yaumil arafah, puasa pada hari arafah ni, puasa 9 Zulhijjah, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Tuhan kepada dosa setahun akan datang dan dosa setahun sebelum. Tak faham saya. Kita terjemah lorak tempur bagi senang faham. Siapa puasa hari Arafah hari ini, daripada raya haji tahun lepas sampai raya haji tahun ini, dosa kecil yang dia buat dalam tempoh setahun ini, Tuhan padam siap-siap dengan sebab puasa hari. Boleh terjemah macam mana? Dan daripada raya haji tahun ni sampai raya haji tahun depan, terandah raya haji tahun depan pun Tuhan padam siksa dah dosa kecil dengan sebab puasa sehari. Faham? Ya. Lepas tu kalau siapa lepaskan peluang, pergi. Okay, no? InsyaAllah, no? Mudah-mudahan kalimah tersebut sama-sama ni manfaat insyaAllah. Baik. Boleh kan nampak berat dan suruh puasa orang? Boleh, no? InsyaAllah. Baik. Petang ni, yang kedua, yang kedua. Yang ketiga, saya pun maaf dalam saya dapat maklumat bulan lepas ramai tu, tapi ustaz tak sampai. Bukan tak sampai lambat, tak maaf banyak-banyak dalam. Nah, nak masuk hospital, tak maaf banyak-banyak dalam. InsyaAllah. Baik. Petang ni, insyaAllah, kita akan mula berbincang ataupun bermunakasah berkaitan dengan satu kitab, kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana kitab ini disusun oleh seorang ustaz daripada Indonesia, Muhammad Al-Hakim As-Salihi. Dan beliau susun kitab ini, beliau menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak ataupun kelaku, ataupun sikap ataupun perangai yang diajar oleh Rasulullah kepada kita orang Islam supaya kita sama-sama amalkan. Dan saya dah sebut pada pertemuan yang lepas tentang isi kandungan kitab ini. Nanti kitab ini kita akan mengaji tentang adab. Banyaknya khususnya 50 tajuk ini semua berkaitan dengan adab. Ajak makan, ajak bangun tidur, ajak dengan anak, ajak dengan kawan-kawan, ajak di rumah orang, ajak jadi tuan rumah, ajak dalam syurah, ajak bersama dengan orang ramai dan sebagainya, ada dihimpunkan dalam kitab ini. Dan satu kesimpulan mudah saya ingin sebut, kitab yang Ayah Rusulan miliki ini, isi ataupun tajuk perbincangan dan isi perbincangannya hari ini dah tak dipelajari oleh masyarakat kita, khususnya di Pembina. Memang tak ada, mana ada orang pergi dah ajak makan, mana ada siapa ajak anak dia nak makan, kena ambil sekian-sekian, kena ambil yang ni dulu, yang ni tak boleh lagi, mana ada dah. Mana ada dah adab di rumah orang, budak-budak sekarang, mak ayah dia cakap, kalau orang tua-tua dulu, kalau anak menyampuk, mak bapak marah. Hari ni, mak bapak cakap, anak menyampuk, mak bapak tak boleh buat apa. Okay. Faham ke dia? Sebab tu dalam kitab kita ini, insyaAllah kita akan sentuh bab-bab yang seumpama tu dan semuanya berkait dengan masyarakat. Cuma lastu bi ahli, saya bukan ahli, saya bukan ahli hadis, lastu minal muhaddisin, saya bukan orang yang terlibat secara langsung dalam bidang hadis. Cuma bila kita mengaji hadis nanti usilah, saya takkan ulas dari seluruh rijal tu secara panjang lebar, kedudukan hadis tu ataupun syarah hadis tu yang panjang lebar pandangan ulama, dia akan jadi makan masa. Saya ambil satu kaedah yang simple.
kita mengaji hadis tu, kita ambil apa poin yang ada dalam hadis tu yang kita nak buat dalam kehidupan seharian. Terus direct kepada poin. Boleh kena? Jadi hadis ni nak suruh kita buat apa? Hadis ni nak suruh kita buat apa dalam kehidupan kita? Yang tu lebih mudah, yang tu lebih cepat, insyaAllah. Baik. Cuba kita tengok sama-sama muka surat yang ketiga. Ataupun muka surat tiga, no? Baik. Ataupun muka surat sebelum tu, selai sebelum tu. Tajuk yang pertama yang kita nak mengaji pada hari ini, bahagian yang pertama adalah tajuk senang beraktiviti. Ataupun dalam loran kita hari ini, kita terjemah Nabi SAW ni dalam kehidupan baginda 24 jam ni, apa yang baginda suruh kita buat? Senang terjemahnya. Nabi suruh kita buat apa? Apa yang Nabi buat dalam kehidupan 24 jam baginda? Dan apa yang Nabi ajar kita supaya buat? Akhlak yang baginda ajar kepada kita supaya kita amalkan, insyaAllah. Baik, cuba tengok muka surat 3. Ini tajuk perbincangan kita, insyaAllah. Tajuk yang pertama, melakukan aktiviti yang baik. Antara perkara yang diajar oleh Rasulullah kepada kita dalam kehidupan seharian, kamu kena buat perkara-perkara yang baik. Apa perkara yang baik itu? Baik, kita tengok hadis yang pertama. Kitab kita ni pelik sikit lah. Dia hadis bahasa Arab, kemudian terjemahan dia Melayu. Ujung terjemahan Melayu tu baru ada nombor. Ha, jadi kalau nak cari nombor hadis, kena tengok terjemahan Melayu dia ujung sekali baru ada nombor. Dia buat begitu balik dia tu. Baik, cuba kita tengok hadis yang pertama dahulu, nah? Tentang akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكما قال متفق عليه. Baik. Daripada Amirul Mukminin, siapa yang ada kitab dari sikit perkataan Amirul Mukminin. Amir maksudnya ketua, mukmin orang-orang beriman. Sahabat yang pertama pakai gelaran Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pakai gelaran yang lain, namanya Khalifatul Rasul, Khalifah Rasul. Boleh tak? Sayyidina Umar orang pertama pakai gelaran Amirul Mukminin. Baik. Daripada Amirul Mukminin, Abu Hafsin. Dari hadiah pula Abu Hafsin ni kunyah. Ya, bahasa Melayu kita bagi gelaran. Sebab dalam Arab ni gelaran ada dua. Yang pertama dipanggil laqab. Laqab gelaran. Macam ayah tu dengar apa ni, seumpama ni al-Fadhil tu umur kita, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Ha, tu habis ujung-ujung tu dipanggil laqab gelaran. Dan ada satu lagi gelaran dalam Arab dipanggil kunyah. Kunyah yang pula dengan Abu Ummu Ibnu. Abu Ummu Ibnu. Itu yang kadang-kadang kita jumpa Abu Hurairah. Abu Hurairah tu bukan nama beliau, nama beliau Abdul Rahman. Tapi bersifat bagi Abu Hurairah kunyah gelaran. Abu maksudnya bapa, Hurairah anak uji. Sayyidina Ali dipanggil Abu Turab, bapa tanah. Okay. Abu Hafsin, Sayyidina Umar dipanggil Abu Hafsin. Abu maksudnya bapa, Hafsin, Hafsah. Bapa kepada Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum pakai ini ada yang mengatakan harus, ada yang kata sunat pakai gelaran. Hak pakai gelaran kunyah ni ada yang mengatakan sunat sebab Rasulullah pakai gelaran ni dengan gelaran Abu Qasim. Lepas tu kalau boleh balik mereka sahaja. Tak boleh. Siapa saja boleh pakai. Ayah-ayah ada anak nama apa? Luqman. Ha, balik buah lah. Abu Luqman. Maksudnya bapak Luqman. Bapak Luqman tu kita. Padahal nama kita nanti contoh. 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 Nama tu dia banyak nama. Nama kita yang lain. Ya. Tapi anak kita nama Luqman, kita bubuh Abu Luqman. Boleh? Tak ada masalah. Ataupun ibu-ibu di belakang, duk nama boleh nama kalsum. Contoh nama kalsum. Tapi boleh tak pakai nama lain? Boleh. Anak lelaki nama apa? Nama Rosli Ustaz. Abu nama Abu Rosli. Boleh.
Exo Abu Rusli, Ummu Rusli, Mautin. Nah, maksudnya Mok pada Rusli. Boleh? Tak ada masalah, boleh pakai. Siapa saja boleh pakai. Tuala, boleh bersemuka. Nak buat nama wasi'i juga. Boleh dapat guna? InsyaAllah, saya jawabkan sindiran. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. Satu-satu amalan nak jadi amalan bergantung pada niat. Ada niat, benda tersebut jadi amalan. Dikira sebagai satu ibadah amalan lah. Kalau kita tak ada niat, tak jadi amalan. Dan bahwasanya tiap-tiap orang apa yang ia niatkan, dan setiap orang pula akan dapat bahagian daripada apa hak dia niat. Ataupun lorak kita hari ini pengu. Setiap orang, satu-satu amalan bergantung pada niat. Dan setiap orang, dia akan dapat pengu daripada apa hak dia niat. Macam mana dia niat, yang tu lah dia dapat. Boleh dapat, no? Selesai. Kita boleh menjadi dua. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju redha Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul, maka hijrahnya itu ke arah redha Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya itu ke arah dunia, harta ataupun kemewahan dunia, ataupun kerana seorang wanita yang akan dikahwini, maka hijrahnya itu ke arah yang dituju. Baik. Hadis yang pertama sini nak menggambarkan kepada kita tentang apa? Saya nak sebut terus puan, tak payah diulang banyak umul qais apa semua, dia jadi banyak cerita apa. Baik. Hadis ini nak bagi tahu kepada kita, nak ajak kepada kita dalam kehidupan seharian Rasulullah ini, baginda nak didik kita supaya sebelum buat satu-satu amalan, niat dulu. Dan setiap orang dia akan dapat panggung daripada apa hak dia niat. Kalau dia buat satu-satu amalan itu kerana Allah, dia akan dapat panggung, dapat pahala, dapat ganjaran, dapat redha insya-Allah. Tapi kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, dia tak akan dapat apa. Hak dia niat, dia dapatlah. Niat sesuatu yang lain, ada pahala niat yang lain tu. Tapi pahala tak ada, redha Allah tak ada, ganjaran di sisi Allah tak ada, sebab niat tak kena. Hadis ni nak ajak kita, poin mudah dia macam ni ajalah. Hadis ni nak ajak kita dalam kehidupan seharian kita, daripada bangun tidur sampai tidur balik, nombor satu sekali jadi dulu niat tempoh. Kau betul niat tu. Sebab niat itulah menentukan amalan yang kita buat tu ada pahala tak ada pahala. Saya bagi contoh simple tu dah. Nak bagi contoh senang-senang. Ayah-ayah bangun main-main subuh. Contoh orang lelaki rumah perempuan di sana. Contoh ayah-ayah main-main subuh. Ada orang main-main subuh, main-main subuh dapat pahala. Ada orang main-main subuh tak dapat apa. Ada orang main-main subuh boleh dosa. Siapa jadi macam tu? Niat. Ada hak bangun tidur, bangun-bangun tidur, dia ingat apa? Aku ni dah azan dengar dah. Aku kena bangun. Macam apa? Aku ni hamba Allah. Aku pilih aku nak ganjaran pada Allah ya. Nak redha Allah ya. Dia bangun masuk lihya apa semua, pakai baju elok, pada kat imam masjid. Dia sembahyang subuh, dapat pahala. Pasal niat dia betul. Hamba Allah yang kedua bangun juga sopan, bangun dengar azan, bangun main masjid. Tapi dia tak ada niat apa pun, tak ada fikir apa pun. Main masjid, mayang macam biasa. Tak ada apa pun. Jadi orang macam ni, tak ada apa. Ada hak bangun nombor tiga, bangun juga, main masjid juga sopan. Tapi dia bangun pasal apa? Pasal bini duduk lecak tu pergi terima, dia tak tahan. Dia tak, ya Allah, lecak tu mayang subuh, main dia bilang. Jadi dia main juga mayang subuh, sopan je angkat takbir macam orang lain. Macam dia. Tapi dia main tu pasal bini boleh tak dia rumah. Dia lemah bini boleh tak. Jadi dia main. Dia main sebab bini suruh. Payahlah dia tak main dia. Tak main dia tak lah. Dia main sebab bini suruh. Dia main sebab kerana manusia tak berdosa. Perbuatan serupa. Tapi ada orang dapat pahala. Ada orang tak dapat apa. Ada orang berdosa. Ayah-ayah yang keluar pergi kerja. Sama. Keluar pergi kerja. Waktu nak keluar pergi kerja tu apa niat kita? Ustaz, saya keluar Ustaz. Niat saya nak keluar cari pendapatan, nak cari hasil Ustaz. Nak bagi asara anak isteri makan dan sebagainya. Sebab mereka tu tanggungjawab saya. Tuhan suruh saya bekerja dan sebagainya. Siapa keluar niat dia tu boleh pahala. Siapa selama ni keluar, tak ada niat apa Ustaz. Keluar je lah, dah pergi kerja lah. Keluar pergi kerja lah, tak ada niat apa. Dia keluar tu, tak dapat apa. Wajahnya
Saya berhenti hari tu, hari pertama ni kuat kena berhenti hidung ni tu lah. Pasal dia kata ni, pergi mengajak, pergi mengajak niat Allah. Kalau kata kamu tu peluang kita niat mengajak betul kerana Allah, dapat pahala. Kalau main tak niat apa, tak dapat apa. Main niat sampul, boleh sampul saja. Kena, kena. Sama lah. Masing-masing punya habuan. Ayah-ayah main lagi petang ni, masing-masing dapat panggung ikut niat masing-masing. Ada yang main tadi niat apa? Aku main mengaji malam hari ni, aku nak buang kejahilan yang ada pada diri aku. Aku main ni nak tuntut ilmu, sebab menuntut ilmu wajib. Main tadi niat macam tu, dapat pahala. Sila semua tu, sila semua eh. Main niat macam tu dapat pahala. Main sebab apa? Main bila duduk di rumah, nak macam bukan di rumah. Duduk juga, sama macam duduk juga, sila juga. Tapi tak ada apa. Dia duduk pasal apa? Kena duduk ah. Pasal apa? Aku ni pegawai masjid. Saya kalau aku tak ada dia orang kata, mana dia buat kena orang. Dia dapat kena. Masing-masing punya apa buat? Bergantung pada apa yang dia niat. Sama ibu di belakang. Ibu selama ni dalam kehidupan seharian, ibu duduk masak apa ni? Niat tu bukan sahaja aku masak dunia ke orang. Bukan. Masak tu pasal apa? Pasal apa masak tu? Ustaz, saya masak sebab apa Ustaz? Tanggungjawab saya kena layan suami. Saya nak bagi anak bini makan, suami makan, anak-anak makan. Mudah-mudahan bila mereka makan, mereka rajin buat ibadah. Ibu duduk masak tu, duduk potong bawang tu, boleh pahala. Saya masak lama ni Ustaz, tak ada pula niat apa pun, masak aje lah. Pasal apa kau masak? Masak siapa? Kalau saya tak masak, siapa nak masak? Faham tak contoh saya bagi saja? Bahasa mudah kita boleh sebut di sini je lah. Kalau kita faham hadis ni satu, kita boleh check tengok dalam kodan bangun bagi sampai kita balik. Agak-agak semua kita buat tu ada ganjaran pahala atau tidak. Kalau tanya saya secara peribadi, saya jawab macam ni. Saya tak ada masak. Kasi kita buat apa banyak tak niat apa. Dia ambil anak, hantar anak ke sekolah. Mana ada waktu dia kata, ya Allah, aku hantar anak aku ke sekolah ni. Mudah-mudahan dia faham agama. Nanti satu hari nanti dia boleh aman. Aku dapat ganjaran. Aku buat ni sebab nak pahala je, ya Allah. Mana ada sebut waktu bawa mereka hantar anak. Tak ada. Kosong pergi ke tu. Kita je ada perasaan boleh pahala. Ini dia kata, innamal a'malu binniyat. Kata kita bersabda annaka Allah Subhanahu wa ta'ala niat khairu min amali, niatul mu'min khairu min amali. Niat orang beriman walaupun tak buat lebih baik daripada amalan tapi tak ada niat. Saya buka kitab Muhammad Kutu tu kan, kitab berkaitan dengan bab kahwin. Ada dulu saya duk mengajar kitab tu tapi sahabat yang mengaji pun meninggal dah saya, jadi saya tutup lepul. Nah, saya dia bagi mengaji sendiri dia tu ya. Dalam kitab tu dia sebut saja-saja saya buat contoh. Dia sebut macam ni, dia kata siapa yang waktu nak nikah, sebelum dia nak nikah dengan pasangan, ayah-ayah nak nikah dengan bini, ibu-ibu nak nikah dengan suami dulu. Siapa yang waktu nak nikah, sebelum nak nikah tu dia sebut lagi, ya Allah, aku menikah ni pasal nak jaga diri pada buat dosa. Aku menikah ni pasal nak ikut sunnah Nabi. Aku menikah ni pasal nak memperbanyakkan umat Nabi Muhammad. Aku menikah ni sebab nak jaga diri daripada terlibat dengan maksiat. Siapa yang nak kahwin, niat macam tu. Dia kata bila dia berkahwin, segala amal hak dia buat lepas kahwin tu, khidmat kat bini, sambak angkerenah bini, korban duit untuk bini, buat apa tu anak-anak, apa hak dia buat tu, semua dapat pahala. Sebab niat masa nak nikah itu. Tapi kalau kata waktu nak nikah dulu tak ada niat apa, saya ada ingat dia orang yang hidup semati dengan dia aja. Boleh apa saya hidup semati tu eh? Tak ada niat apa saya kira saya cinta dengan dia nak berumah tangga dengan dia aja. Kalau kata niat nak tu boleh tu. Masing-masing punya panggung.
Itu dulu Ustaz, saya niat dulu kena nikah lain macam mana Allah Ustaz. Aku nak komen. Tapi kalau nak buat silakan. Boleh faham bahasa tak? Allah Akbar. Saya ngaji tak tu baca pun tak tahu Ustaz. Allah. Asal macam seolah-olah Allah letih banyak. Tapi tu nak buat macam mana Ustaz? Cara paling mudah sekali. Kita minta mulai ibadah hari ni, nak buat apa pun, niat tu begitu. Ayah-ayah nak keluar main semayang, sama nak keluar semayang aku sebut lagi, ya Allah, aku main ni nak cari pahala. Ya? Kita sebagai orang awam, kita tak mahu cara lah tentang syirik akhfa. Pasal kita orang awam. Ya? Kita buat ibadah ni kira, anil mazati anilam khawfa wa khama'a. Takut pada neraka, nak pada syurga. Kita punya ibadah level tu lah. Tak apalah. Ya Allah, aku keluar buat ibadah, aku keluar main semayang, aku nak ganjaran padamu yang adil pula. Ya Allah, aku buat kerja sekian-sekian ni, aku nak ganjaran padamu yang adil pula. Kita minta masing-masing pakat perbetul balik pula. Boleh kau nak? Sagi petang, sagi, bini ajak aku pasal malam, contoh. Ayah-ayah nak keluar pasal malam, aku sebutlah lagi, ya Allah. Aku bawa bini aku pasal malam ni, pasal aku taat perintahmu, ya Allah. Kau suruh buat baik kepada isteri. Mudah-mudahan aku keluar ni, kau bagilah aku ganjaran pahala. Sebut macam itulah lagi. Macam pun dekat lah pergi semalam. 30 tahun nak pergi semalam. Sekali pun tak niat. Boleh kan sama-sama kau betul. Ibu-ibu di belakang boleh kau nak. Lepas ni masa tu basuh baju. Sopar. Waktu basuh baju niat pergi betul. Ya Allah. Aku basuh baju ni mudah-mudahan. Anak-anak aku boleh pakai. Mereka boleh buat ibadah. Niat macam tu. Dapat pahala. Tapi kalau duk basuh baju, kalau aku tak basuh, tak apa nak basuh. Contoh lah contoh. Boleh kena? Sama-sama buat. Inilah di antara akhlak Rasulullah dalam kehidupan saya. Boleh kena ngejar macam tu? InsyaAllah ada lalu. Nak ambil point. Dan saya minta siapa yang ada kitab, tulis kat tinggi. Saya punya cara macam tu lah. Saya nak pasal dulu kita mengaji pun diajar macam tu. Tulis kat tepi hadis dan tulis kat pasal Melayu. Kalau tulis tepi tu, nak buat apa-apa pun niat dulu. Tulis tepi tu. Senang, lepas ni niat. Nah, maknanya apa kepahaman yang kita dapat pada hadis tu, tulis kat tepi tu. Nak buat apa-apa pun niat, apa betul kan niat dulu. Tulis kat setakat mana yang kita faham. Baik, selesai. Itu yang pertama. Hadis yang kedua. Lihat kau nak cepat habis kan. Baik. عن أبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ni akhlak kedua yang baginda ajak pada kita supaya buatlah kehidupan kita insyaAllah. Baginda mengatakan دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فكما قال رواه الترمذي. Boleh baca tiga. رواه الترمذي ترمذي ترمذي. Boleh baca tiga. Salah lughah, tiga bahasa, tiga baris lah, tiga jenis bacaan. Rawahu Tirmizi, Tirmiziyu, wan Nasaiyu, wa qala Tirmiziyu, hadisun hasanun sahih. Boleh nak? Baik, selesai. Daripada Abi Muhammad. Abi Muhammad tu kunyah, sama juga gelaran. Macam mana kita baca di awal tadi, Abu Hafsin, ni Abu Muhammad. Daripada Abi Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah yang sulung. Cucu Rasulullah yang sulung daripada anak Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Tak tak silap saya lahir tahun ketiga hijrah. Sayyidina Husin tahun keempat hijrah dari setahun ni. No? Sayyidina Hasan. Eh? Baik. Dan juga kesayangan Rasulullah SAW telah berkata. Sayyidina Hasan sebut, aku telah hafal sabda Rasulullah SAW baginda menyatakan, tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu. Kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Satu daripada kaedah yang kita boleh pakai dalam kehidupan seharian. Saya ambil 3 poin bagi mudah. Dalam kehidupan seharian kita, kita akan ada banyak perkara yang kita tak boleh nak jumpa orang, tak boleh kita rujuk. Kita dalam kehidupan seharian kita, kita tak ada nak jumpa ustaz, jumpa tuku, tak ada nak tanya setiap masalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bantu kepada kita dengan satu daripada nikmat, nikmat perasaan. Sedap tak sedap? Sedap tak sedap? Sebab itu baginda mengajarkan kepada kita satu kaedah. Walaupun kaedah ni ada yang mengatakan untuk orang alim dan sebagainya, tapi untuk kehidupan seharian kita, kita boleh pakai untuk benda biasa insyaAllah.
Baginda mengatakan, buat apa yang kamu rasa yakin. Senang terjemah, hak mana rasa hati sedap, buat. Rasa sedap hati, pakai. Rasa sedap hati, hati rasa sedap, tak rasa bolak-balik, makan. Mana-mana perkara yang kita nak buat, kita rasa tak sedap hati, dudak-dudak-dudak, contoh. Ataupun nak makan, dudak-dudak-dudak, nak pergi kedai makan, duduk rasa dudak, tak sedap hati. Nak pakai sesuatu benda, rasa tak sedap. Nak cakap, apa benda yang rasa tak sedap, tinggal. Ayah-ayah duduk jalan, tepi jalan tu, tepi masjid.